السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ومولانا وحبيبنا وشافعنا محمد صلى الله عليه وسلم wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'du. Para kiai, para alim, para habaib, kita mulia agen langkung-langkung pun, Romo Kiai Haji Yusuf Hudori, pengasuh Pondok Pesantren API Tegal Rejo, Magelang. Panyani pun Habib Hasan Al-Bunwai, Sedara-para boten kesupen hadir di tengah-tengah kita -tengah Bapak Bupati Kabupaten Kudus Bapak Doktor Haji Hartopo. Kante sing dereng kenal nggih, Pak Ngadek, Pak Silok, Pak. Ngadek Pak Wantak jan. <laughs> nah, matur monggo niki Hartopo. Nek bupatiné ne teko ampun kuatos. Enggih, derek kula Panyani pun Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Kudus, Bapak Haji Dr. Andres Asrofi Masito. Hadir pula Wakil Ketua DPR Provinsi Jawa Tengah, Bapak Haji Sukirman, didampingi Ketua DPC PKB. Sobat Ketua DPC PKB, Sobat Haji Mukasiron dilengkapi Bapak Polisi, Bapak Komandoan, Tentara, dan Sedoyo, para pengasuh, para alumni, derek-derek, sakit kulau namung matur, ahlan wasahlan, wa marhaban fi hudurikum, wanten teng tengah-tengah keluarga besar pesantren, pondok pesantren Darul Falah, Cekulau. Engkang terbiasa mondok pas-pasan direwangi poso muga-muga santri-santri pun paringi manfaat barokah amin Allahumma amin kanti rawuh panjangan sedoyo wonten riki derek sareng-sareng ngagungaken zikra Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalih penyanyi pun ingkang nganggit kitab Dalailul Khairat Hasayid Abu Abdillah Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli Al-Hasani. Al-Jazuli Al-Hasani yang meninggal sekitar 600 tahun yang lalu. Beliau meninggal tahun 870 Hijriah. Dalam keadaan meninggal banyak santri-santrinya yang terkenal ahli sufi. Sedikit saja beliau lahir di Al-Jazulah atau di Maroko sana,

guru khusus yang dadi no para wali gitu sak bareng ngarang dalail dengan alfas bar dikarang terus beliau mengguru tentang batinia tentang tirakat masuk tengguo selama 14 tahun ya pak dan ini ku, nembe dipun si kitab dalailul khairat meniko ngantos terakhir saat pak nalikan itu meninggalkan 12.765 12 ulama besar di dunia ini. Sampai saya tinggal teng kitab-kitab. Kulau -kitab. namung sakit matur nuwun rawuh panjingan sedaya, mugi-mugi barokai wonten ing majelis menika. Raketang sekedik kulau nyuwun mangke sambutan sanging Ketua NU senajan loro sithik-sithik sak pelat-pelate rapopo. Ketua NU niku ketuane kiai sak kudus mia, Make Pak Bupati saat daging pun mangke kulu es panjenan pun Kiai Haji Yusuf Hudor saged maringi nopo kemawon ingkang wonten Ibliki salah satu keleai pun taku susuf menika pengamal dalam Idul Khirat jadi niku ingkang perlu aturaken mugi-mugi mawon pannyaipun uh, al- Habib Umar Mutohar mangke Saged rawuh Insyaallah Allah biasanya Keri-keri Nge, tapi yang penting monggo kita nikmati majlis meniko hadiripun kanji Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, hadiripun Simbah Said Muhammad bin Sulaiman Al Jazuli dan sedoyo sanat sanat Al Hasani Juki Muki Muki hadiripun arwah Mbah-Mbah kita wonten tenting sarang sarang duga akan dumateng kita sedoyo di saat kita berjuang menuju bangkit dan kuat.